masuk live sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are the champion. Kembali lagi di channel saya, Gilang Maulana Official. Di bulan Ramadan ini saya akan membahas tentang cara bermain untuk double, ya. Cara bermain untuk double maksudnya kita set piece-nya bagaimana, cara terimanya bagaimana, ya kan? Flick ini kegunaannya bagaimana, misalnya narok bola yang tepat untuk mengenakan teman kita, pasangan kita, bagaimana akan saya bahas lagi ini, ya. Oke, seperti apa nanti akan saya bahas, ikuti terus channel saya, konten saya Gilang Maulana Official. Let's go. Ya, ini ya, saya membahas tentang bermain double, seperti apa bermain double, ya, karena main double ini saya cukup suka ya main double ya, karena saya merasa mungkin flicknya lebih nyaman, jadi lebih enak di dalam bermain double. Nah, bermain double ini yang saya ingin bahas pertama itu adalah dari mulai terima servis ya. Dari mulai terima servis, cara siap kita ini berbeda-beda pendapat ya, cuman ini pengalaman saya, nyamannya saya seperti ini ya. Terima servis, siap kita seperti ini ya. Kaki akan masuk ke dalam gini. Kenapa harus begini, ya kan? Agar melihat antisipasi bola pendek tanggung kita lebih cepat. Ada kan orang mungkin ada yang siapnya begini, ya kan? Mulai baru mau begini gitu. Nah, kita double kan udah tahu, udah dipastikan orang memberinya pasti ke sini. Kalau ke sini kan udah pasti salah kamar, ya kan? Dis, ya kan, poin kita. Berarti dia pasti di sini. Nah, kita langsung aja siaga di sini. Nih, langsung siap di sini. Pada saat bola itu tanggung, kelihatan sekali. Harus antisipasinya harus kuat. Tanggung langsung kita buka, peng sana atau spin ke sana, lurus atau silang. Nanti kita buka intinya. Nah, ini kan apabila dia pendek. Nah, pendek itu adalah satu. Yang pertama kita lihat isi kosong, ya kan? Main double nih, isi kosong. Apabila itu bolanya isi datar. Kita tidak sanggup untuk flick misalnya. Ya kita awal pertama chop paling enak kita chop di sini. Agar teman kita enak nih. Chop pendek, berusaha untuk chop pendek coba. Nih, berusaha untuk chop pendek itu langkah pertama dari terima servis. Nih, cut. Tuh, mau taruh sana, tengah atau mana, banyakin ke kiri situ ya, pendek sini. Bebas tapi, coba. Nih. Itu langkah pertama. Langkah kedua, pada saat kita bimbang mengantisipasi bola ini isi atau kosong, ragu-ragu, kita chop panjang. Langkah kedua. Terus chop panjang ke sana. Gitu, ke kiri. Terus ke sana. Ya kan? Kenapa saya bilang harus ke kiri dulu? Agar teman kita lebih nyaman. Di sini kita punya teman pasangan double, kita lebih nyaman pada saat kita serang ke sana, satu lawan di antara dia suka backhand atau dia balik badan. Jadi dia bisa enak ngebloknya temannya. Pak masuk kan kita mundur, dia masuk blok pak atau hard volley atau segala macam lebih enak. Tapi boleh juga chop panjangnya ke sana. Tapi lebih banyak di kiri. Karena kalau di sana 100% disepin sama orang pasti. Gitu. Kecuali kidal ya. Kalau forehand sama forehand pasti 100% disepin. Tapi kalau di sana ada kemungkinan orang cuma buka backhand gitu ya, atau dia balik badan pelan yang teman kita langsung tutup sikat lagi atau blok. Itu strategi dalam bermain double ya. Nah, itu tadi chop panjang kan, pertama pendek, langkah kedua chop panjang. Langkah ketiga adalah kita mengantisipasi bola ini tanggung atau tidak. Itu yang paling penting juga, karena itu poin besar di situ. Banyak kan orang main double itu pada saat dia menginginkan isi banget, beda dengan main single. Pada saat dia menginginkan isi banget atau yang servisnya yang berbelok-belok, itu banyak kan dipastikan 80% 90% bolanya akan tanggung. Nah, ditanggung itulah poin kita untuk menyerang. Ya. Poin kita untuk menyerang, untuk buka agar teman kita juga lebih nyaman. Di sana juga ketakutan pada saat dibuka. Itu satu. Yang ketiga tadi,
ya, mengantisipasi tanggung atau pendek. Nah, setelah dari itu, kita lebih penting lagi adalah mengantisipasi isi atau kosongnya bola. Apabila kita punya flick bagus, ya kan, pada saat gini, isi langsung tadi, pendekin atau nggak sanggup, kepanjangin ke sana, ya kan, atau kita di panjang itu, ya. Nah, sekarang angka keempat ini adalah mengantisipasi isi kosong. Pada saat dia tek melihat bola itu kosong, kita boleh flick. Nah, itu ya. Contohnya seperti ini, flick, ya. Kosongin coba, ya, lihat. Flick dengan posisi sama, ya. Posisinya seperti ini sama dengan siap tadi. Flick, pak, tuh. Flick, boleh kita langsung ke kanan langsung atau mau tipu sana juga boleh, ya. Pak, pak, sorry. Harus sih siapnya begini. Lihat timingnya. Pak, pak, tuh. Lihat bolanya. Timingnya. Pak, wow. Harus benar-benar pas timingnya, ya. Jangan terlalu panjang, Jim. Cus, tuh. Lagi, contoh lagi, ya. Timingnya harus pas. Melihatnya, di sana. Pak, tuh. Ya kan? Padahal kita yakin itu untuk kosong, kita berani flick. Bisa juga di flick backhand seperti ini, boleh, ya. Flick apa aja boleh, nih, cus, gitu. Tapi kalau saya lebih banyak flick forehand, karena saya lebih nyaman dengan flick forehand. Walaupun, cus, tuh, ya. Itu tadi yang saya maksud, ya, flick. Nah, flick itu, banyaknya ke kanan atau ke kiri, kalau misalnya bolanya enak sekali untuk di flick, boleh langsung dikencengin ke sana. Pak, silang sana. Kaget pasti teman pasangan sana. Dan dia takut. Pada saat kita nge-flick, otomatis kan dia dari terimanya di sini, kalau dia lihat flick kita bagus, berarti dia akan lari ke sini. Gitu. Nah, berarti kan kalau dia itu udah lari ke sini, nah mulai kita jadikan variasi lagi. Seperti contoh, variasinya bisa belokin ke sana, tipu gaya-gaya nipu begini, itu bagian dari mengecohkan lawan aja. Itu boleh, ya, mobile yang punya flicknya bagus atau segala macam boleh lakukan seperti itu, ya. Contohnya kayak gini, ya, ngecohin lawan buat jadi variasi, bukan terus-terusan, ya, jadi hanya mengecohkan lawan kayak gini ini, ya kan, tak, nah, gitu, cek-cek gitu, hanya buat ngecohin aja, takut nantinya tunggu, nah, tanggung langsung buka kayak tadi, kelihatan tanggung dikit langsung buka, makanya siapnya di sini, ada tanggung dikit langsung buka. Set. Nah, gini asal ngecoh sedikit aja gitu. Habis itu ngecoh gini set, cet. Nah, gitu. Set, cek gituin. Cut. Tuh, ya. Jadi seperti itu, ya. Di dalam bermain double itu poin penting tadi kita mulai dari terima servis tadi yang saya bilang, mengecoh pendek atau cop panjang atau mengantisipasi bola tanggung kita buka. Kalaupun tiba-tiba antisipasi kita bagus, kosong kita flick kanan ke kiri, kita bebas pakai flick kiri atau flick kanan bebas. Kalau saya banyak kan pakai flick kanan, ya itu, ya bermain double. Dan taktik lagi sedikit, pada saat kita memberikan ke sana, ya surut cop panjang ke sana, lawannya temannya kan spin nih, lawan kita spin, teman kita blok, langsung kalau bisa bloknya ke kiri lagi, sehingga apa, perputaran mereka nya agak ribet. Pada saat dia balik badan begini, set, ya kan, muter begini kan, muter gini, yang sini masuk dikasih sini lagi, nggak enak. Begitupun juga sama, cop panjang ke kanan, buka begini, muter begini, temannya masuk, dia masuk lagi sini, agak ribet lagi. Jadi berikan yang double double, satu satu sana, satu satu sana lagi, nah kayak gitu, ya bermain double, ya. Itu tadi saya bahas dimulai dengan terima servis. Nah sekarang kita langsung membahas dengan servis, ya. Servis misalnya kode, mau main kode ini kosong pendek, ini tanggung, ya kan, biasanya kalau gini tanggung, ya kan, gini, kalau gini isi pendek, kalau gini, nah ini biasanya nih servis yang ruwet, ya, ruwet berarti bisa panjang, bisa yang belok-belok, banyak kan sih panjang. Kalau orang udah gini, siap gini, set gitu, nah berarti dia udah mau yang panjang, spekulasi. Variasi, ya, tapi yang kebanyakan paling kosong, kosong atau isi, kosong, isi, kayak gitu, ya, dari servis. Servis kita di dalam main double, jangan terlalu banyak neko-neko,
Ya, kenapa saya bilang jangan terlalu banyak neko-neko? Kalau kita terlalu banyak neko-neko dalam bermain double, kebanyakan service kita kepanjangan, tanggung, ya kan? Apalagi kita mau isi neko-neko lagi, itu kepanjangan tanggung. Kalau kita berlawanan, lawannya imbang, siapa aja? Kalau namanya udah panjang, kebanyakan itu lawan pasti nyerang. Kalau sudah diserang, spin, mau itu kencang, mau itu pelan, sedih, kasihan teman kita, pasangan kita. Kecuali memang minta, tanggungin dong, misal gitu. Tanggungin, gue mau tunggu nih, gue mau spin balik. Nah, boleh. Tapi kalau secara dominan, banyakan orang minta pendek kosong atau pendek isi. Panjang ini buat variasi aja, buat nakutin lawan, ngecohin lawan. Itu ya kalau kita bermain double. Boleh neko-neko sedikit, mungkin seperti ini, ya kan? Kayak gitu boleh, hanya begini doang. Ya, tapi nggak perlu yang terlalu yang aneh-aneh, wah yang gitu, yang apalah yang gitu-gitu. Saya rasa sih nggak perlu, karena kebanyakan cek coba di dunia ada beberapa yang variasi gini benar-benar jitu banget, tapi kebanyakan orang Malong, Jang Sike atau siapapun Van Jendong paling hanya begini doang, cek, just asal pendek aja. Yang penting asal pendek. Nah, asal pendek, tidak bola tidak keluar dari meja, pendek, isinya ya isi, kosongnya kosong banget, itu udah cukup. Itu main double. Kenapa? Biar teman kita siap kan. Mau kodenya apa dia siap langsung, udah bermain langsung. Taktik-taktik tadi yang dilakukan itu. Ya. Jadi bermain double ini jangan sekali dianggap sepele. Karena penting juga ya. Juara itu kan banyak. Juara single, juara double, juara mix double, juara bergu. Double ini termasuk gengsinya nomor 2 selain single ya. Nomor 2 lah, nomor 2, 3 lah sama dengan bergu. Ya kalau single kan bergengsi kan sendiri juara single, tapi kalau double juga bergengsi juga sama. Ya jadi pentingnya bermain double harus benar-benar dipelajarin dengan benar cara-caranya. Tahapan-tahapan menaruh bola tadi saya kasih tahu tadi. Pertama, cok pendek mengantisipasi bola. Kalau kita ragu isi kosongnya, kita cok panjang, banyakin ke kiri, bagian variasi ke kanan. Yang ketiga, kita antisipasi tahapan bola, tanggung atau enggak, siapnya begini, tanggung buka gini, ya kan. Yang keempat, kosong isinya kita antisipasi, kalau kosong kita berani flick, kayak gitu ya. Jadi benar-benar dipelajarin betul, dipahamin banget tahapan-tahapannya. Terus servis tadi juga sama, yang tadi gitu, kosong isi, kayak gitu ya, seperti itu. Setelah saya udah bahas semua tadi, tahapan-tahapan tadi, ya kan, sekarang ada sedikit, saya tambah sedikit tahapan teman lawan kita servis, ya pasangan kita servis, kita siapnya bagaimana. Pada saat kita minta nih, atau pasangan kita bilang kosong, ya kan, berarti kan menginginkan orang itu flick banyak, berarti kan pancing nih kosong. Kita jangan terlalu siap di sini, jangan tahu di ujung. Kasihan nanti, orang kalau udah kosong gampang ngepliknya lurus, jauh sekali. Pada saat kita minta kosong, tek, minta pancing mereka flick, kita agak ke tengah sedikit. Nih, ragu-ragu dia mau ngeplik ke kanan atau ngeplik ke kiri, ya kan? Atau dia ngecop-cop ketinggian. Nah itu, jadi kita harus siap gini. Pada saat kita minta isi pendek, ya kan? Boleh, kita agak ke nyamping sedikit. Nih, agak nyamping sedikit ini boleh, karena dominan chop. Ada panjangnya kita sikat pakai forehand, kita sikat pakai backhand boleh. Mau banyakin pakai forehand boleh, itu strategi juga ya, isi dan kosong. Pada saat minta tanggung gini, siap kita untuk spin balik atau block pak spin balik, seperti itu. Pada saat minta bebas, ya kita udah sedikit siap semuanya. Gitu. Intinya sih semuanya siap semua, tapi tadi yang dominan strategi tadi harus dibetulin banget ya, jangan minta isi tapi siapnya minta kosong, minta di flick tapi siapnya di sini, kan konyol ya kan, nggak mungkin tuh. Kita kosong orang ngeplik sana jauh sekali, kita kerja keras banget ke sananya. Kalau single lebih enak, lebih nyaman, apapun dia di sini juga kita siap, sananya kita siap, ininya siap semua gitu ya. Oke, strategi dalam bermain double, penempatan bola bagaimana, naruhnya di mana, antisipasi bolanya bagaimana, dan penglihatan bolanya bagaimana, ya ini benar-benar dipahamin ya. Saya tidak begitu banyak untuk praktek, tapi banyak ke dalam teori-teori seperti ini dan kegunaan seperti ini ya.
praktek pun juga kan harus 4 orang kan, nggak mungkin juga kan. Nah, cukup 2 orang aja, saya hanya berbicara ini, naruh di sini, jadi agar paham bermain double itu dengan nyaman. Ya, karena jujur saya cukup senang dengan bermain double ini ya. Bisa dibilang alhamdulillah nih, bukan saya sombong, bukan saya pamer. Dengan saya bermain double, saya hampir tahun 2007 saya pernah juara di Qatar ya, juara Pro Tour Bahrain. Saya berpasangan dengan Vicky Supit Santoso, saya juara ya, bisa dibilang itu kejuaraan dunia tapi tingkat junior tahun 2007. Setelah itu panjang lebarnya saya juara lagi di seniornya bersama Vicky Supit juga, pasangan sama Vicky Supit, juara dua, di tahun 2012 juara satu double putra di Riau, PON Riau ya, bersama Vicky Supit juga. Habis itu saya mix double juga sama Yuli, medali perak juga. Jadi banyak-banyak alhamdulillah prestasi-prestasi saya di double ini banyak. Saya sama adik saya juga, Bima Abdinegara, juara 2 PON 2016 ya, double. Habis itu pernah open-open di mana-mana, saya pernah juara. Ya, itu pengalaman-pengalaman saya itu saya berikan kepada semuanya yang ingin mencoba memahami tentang cara menempatkan bermain double, bagaimana cara bermain double seperti itu ya. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan sombong, bukan apa, karena saya hanya berbicara sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya alamin, yang pernah saya dapatkan. Alhamdulillah itu semua karena Allah, bukan saya sombong, bukan saya memamerkan, tapi agar ya seperti itu main double. Dari dulu saya seperti itu main double, saya pelajarin betul seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf ya, bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya pemain-pemain biasa-biasa saja yang hanya ingin berbagi ke semuanya. Kita semua di dunia ini hanya sama saja, tidak ada yang hebat, tidak ada yang lebih atau apa, semua sama di mata Allah ya. Intinya kita bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat semuanya. Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih sudah mensupport terus channel saya, konten-konten saya Gilang Gunawan Official ini. Mudah-mudahan saya bisa berikan yang terbaik lagi untuk semuanya ingin belajar tenis meja, semuanya pecinta-pecinta tenis meja yang ingin belajar, mudah-mudahan saya bisa berikan yang terbaik. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Dukung terus. Saya doakan juga semoga semua yang mendukung saya, yang berkomentar baik, mensupport saya, diberikan kesehatan, kesuksesan, dan rezeki yang berlimpah, dan cita-cita yang tercapai buat semuanya. Terima kasih ya. Di bulan puasa, mudah-mudahan puasanya kuat. Jangan jadikan puasa ini alasan untuk kita lemah, untuk kita malas, tapi jadikan itu tetap bersemangat di dalam bulan puasa Ramadan ini. Ya, semoga berkah selalu. Saya pamit dulu, sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Bagi siapa yang ingin menjadi juara, bagi siapa yang ingin belajar, pasti akan bisa menjadi juara. We are the champion. I'ma serve them, spinning on a block with a mop, I disturb them. I never killed a nigga, but I'm ready to spit a hollow right on a person. And the curse, I'm about to merge on a nigga's turf. I'ma let a nigga burn, let him burn. And these bitches better learn.